Gimana kak? Ada sedikit. Ada sedikit. Mau banyak sedikit es batunya? Oke bro, nih ada Honda Scoopy dari plat A bro. Ini asli plat A nih? Iya. A-nya kemana nih? Balaraja. Balaraja? Iya. Buset, deket ya? Oke, ini ada Honda Scoopy. Pasang standar racingnya SKR dan suaranya dirubah dikit lagi. Iya. Kita hadapin ya. Kayak gini nih. Oh, kayak gitu. Kayak mana? Oke, siap. Oke, kalau gitu kita bongkar dan kita revisi ya, bro. Kita revisi sampai selesai. Ditunggu video selanjutnya. Oke. Balik lagi ke Honda Scoopy asal Balaraja. Itu. Bang, kumaha, Bang? Damang. Cager. Cager. Iya. Oke, ini hasilnya sudah selesai dan udah ada PC. Bro, numpang bentar ya. Nyalain dulu motor dikit dah, suaranya pengen denger. Ya, ini suara langsamnya yang sudah direvisi. Yang pertama dan masih kurang adem katanya. Dan ini sudah direvisi. Ya, menurutnya sudah oke. Sudah bungkus. Dan coba geber dikit ya kayak. Motornya oke, udah cocok suaranya ya? Mantap. Oh, udah pas ya? Siap. Oke, terima kasih. Ini datang dari jauh-jauh dari Balaraja ke SKR. Kau SKR dari mana? Kau SKR dari mana? Dari teman. Ya. Oke, ini yang punya motor siapa nih? Oh gitu. Siap. Ditemenin sama bokinnya ya bro. Berapa jam dari sana ke sini ya? Sejam lebih ya? Sejaman. Berarti zaman jahiliya doang ya? Iya. Sama-sama, hati-hati di jalan. Hati-hati bang ya. Oke. Langsung balik lagi ke workshop kita yang mau order. Bisa langsung aja cek di datang ke workshop ya. Cicalduk Tangerang ataupun order langsung di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Atau mau order via WA atau tanya-tanya juga bisa di 0815-1394-3798. Oke, dan itulah review suara sedikit suara hasil suara knalpotnya Honda Scoopy FI Ring 12 yang sudah direvisi. Dan langsung aja bro, dari gue itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.